Fabs, nggak semua orang bisa menikmati daging kambing. Makanya mereka nggak bisa ngerasain yang namanya tongseng atau tengkleng yang identik dengan daging kambing. Tapi di salah satu warung yang terletak di Jalan Muncu, Kecamatan Klojen, Kota Malang ini, rasa penasaran mereka berhasil terobati. Pasalnya, di sini tersedia berbagai olahan yang terkenal akan daging kambingnya dan memodifikasinya menggunakan daging sapi. Aduh, nikmatnya. Nggak apa-apa, Kak. Silahkan habiskan. Soalnya, daging sapi jadi sumber zat besi yang baik untuk tubuh. Selain itu, daging ini juga bisa membantu tubuh untuk memproduksi hemoglobin, yaitu protein yang membantu darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain itu, protein yang dihasilkan dari mengkonsumsi daging sapi bisa membantu membangun kembali jaringan otot yang secara alami hilang dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, tengkleng beda banget sama tongseng ya, fams. Fams, kehadiran tongseng di Indonesia diperkirakan mulai pada abad ke-18 hingga 19 Masehi. Saat itu, bangsa Arab dan India mulai berdatangan ke Nusantara untuk berniaga. Nah, pertukaran budaya pun terjadi, termasuk kuliner. Dua bangsa ini memberi pengaruh dengan memperkenalkan ragam hidangan kambing dan domba tuh. Contohnya berupa sate dan gulai. Ada dua komponen utama, dagingnya berasal dari sate dan kuahnya berupa kuah gulai. Kedua masakan itu kemudian disatukan dengan bumbu dan kecap manis serta sayuran. Maka jadilah tongseng yang kini menyebar ke banyak daerah di Indonesia. Kuliner ini disebut tongseng karena makanan ini dibuat dengan cara menggongseng. Sama seperti tongseng, kuliner yang satu ini identik dengan daging kambing. Tapi jika diolah di tangan yang tepat, daging sapi pun bisa berjodoh jika dimasak sebagai tengkleng. Fams, tengkleng termasuk makanan yang beda kasta dengan tongseng. Hidangan yang satu ini lahir dari kesengsaraan rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Saat itu mereka hanya mampu membeli limbah dari daging, yaitu bagian tulang dan jeroan. Sedangkan dagingnya dihidangkan hanya untuk para tuan dan nyonya orang Belanda, serta para priai fams. Oh iya, tengkleng dimasak dengan cara direbus hingga ekstrak dari tulangnya keluar. Rasanya jadi semakin gurih, ditambah kuah gula yang mengandung banyak bumbu dan rempah di dalamnya. Kuliner ini dinamakan dengan tengkleng karena saat disajikan di piring, yang zaman dahulu terbuat dari seng, beradu dengan tulang dan mengeluarkan bunyi kleng-kleng. Unik ya, fams? Kalau ada tengkleng dan tongseng, pasti ada satenya juga, fams. Kuliner tusuk yang satu ini dinamakan sate gajah. Disebut dengan sate gajah karena daging yang digunakan cukup besar dalam setusuk satenya. Bukan hanya terdiri dari daging sapi saja, tapi ada jeroan sapi juga. Fams, sate diperkirakan berasal dari bahasa Tamil, yaitu kata catai, yang artinya daging. Kuliner satu ini pertama kali muncul di abad ke-19. Dulunya sih, sate nggak dibakar seperti itu, Fams, tapi direbus. Setelah kedatangan para pedagang Muslim Tamil dan Gujarat ke Indonesia, sate mulai dimasak dengan cara dibakar. Meski demikian, sate tetap merupakan kuliner khas Indonesia karena diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia asli. Oh iya, fams, ternyata sate khas Indonesia berada di urutan ke-14 dan masuk ke dalam 50 makanan terlezat di dunia menurut survei World's 50 Most Delicious Foods loh.